Nah, ini kelihatannya yang dari arah Jakarta sudah mulai puncak-puncaknya rame nih di Pantura tuh. Motor, truk, mobil pada lewat jalan Pantura. Nah, lewat tol pada mampet di Brebes. Tuh, rame sekali. Itu antrian SPBU-nya, Masya Allah. Sama kayak saya dulu waktu mudik. Maksudnya itu arah kemana, Pak? Mana? Dari Jakarta? Iya, ini dari Jakarta ini tuh. Ini lagi rame-rame kayak kita dulu tuh. Pas lagi puncaknya naik motor, ya ini. Tuh, lihat. Bis, truk, semuanya udah banyak turun. Bajaj juga tuh. Bajaj roda 3. Tuh, Bajaj no. Bajaj. Oh, lo ketutupan. Bis. Jangan. Iya, rame banget. Tuh. Udah semuanya itu pada ini, udah mulai pada ngacir semua di Pantura. Ini baru pada lepas tuh dari Cikampek tuh. Wah, seru banget mau ini. Ya kan hitungannya pas mungkin Kamis berangkat. Enggak, hitungannya sih. Apa namanya? Kan hari Rabu mulai libur. Kadang-kadang kan mereka digunakan untuk buka bersama atau persiapan-persiapan lain gitu kan. Nah baru hari Kamis dini hari pada berangkat. Ini kan jam 12 atau habis inilah, habis taraweh gitu kan, pada berangkat. Tuh lagi rame-ramenya itu. Tuh truk-truk itu truk isi orang itu, bukan kambing. Kalau kambing itu arah Jakarta. Tadi saya lihat sapi juga. Tuh lagi kelihatan betuk, lihat lampunya semut. Saking cepet teh. Ini lagi ramai itu motor yang lagi banyak banget. Kalau motor mah bilang katanya jangan mudik pakai motor. Dari saya tahun 2005 saya sudah bawa motor ya. Pakai smash ya sih. Ini pabrik-pabrik PT-PT ini. Itu pabrik bocah kali. Pabrik bocah. Pabrik bocah itu. Ini yang cewek-cewek. Itu maksudnya yang naik motor. Oh. Mau saya juga begitu kalau misalnya mulai libur misalnya hari Rabu. Ya, Rabu gak masuk. Ya Rabu itu kita siap-siap dulu. Itu kan cek-cek-cek minyak segala macem. Baru lawan TW malamnya. Saya suka jalur malam karena nggak panas gitu kalau naik motor. Kalau siang memang lumayan panas banget. Iya, kalau berangkat jam 12, teng. Jam 12 malam. Sering-sering saya jam 12 malam baru mulai berangkat. Pikir-pikir aja jam 12 malam sepi. Pucuk Kuning malah di Kalimalang nggak bisa lewat. Penuh. Mungkin otaknya sama semua isinya kayak saya juga. Itu yang pas Natal. Ah, berangkat sore-sore aja. Sudah terhindar macet gitu. Molot tenggul. Begitu masuk jalan, jalur motor udah langsung rame sekali. Emang lagi tidur nyenyak-nyenyaknya dibangun dan suruh berangkat. Malam satu suruh. Berangkat jam 12 malam. Rumah di Kembang. Dingin banget ya memang sih kalau naik motor malam-malam gitu. Tuh rame banget tuh. Ini udah puncaknya, rata-rata pada lewat jalur biasa kalau di sini. Tol kan harus ada etol. Si etol ada 500 ribuan itu. Sudah siap-siap dong, nggak boleh masuk tol. Ntar baliknya dibikin wawai juga arah Jakarta. Kita arah balik kampung. Udah nggak kepake lagi itu. Rp60 juga kenceng sebenarnya kayak. Adem banget ya. Ini Rp60. Ini Rp60 ini. Kencang 60.
banget nih jasenya. Dingin banget. Sampai tanganku ini kedinginan, emang sebelah sini saya tutup aja. Kalau nggak pakai AC, pasti keberisikan. Panas tau. Nggak keberisikan sih. Saya juga bisa ngebut coy. Cuman kan semua tergantung daripada dari tempat selamat calon tuh baru berpisah dari Kabupaten Cirebon. Kasih lewat jalan dulu, bis-bis saya ambil kiri. Ini ada satu mobil pelan juga ini, 50 kecepatannya ini. kurang 48 ya. Kalau saya nyamain jaraknya sekitar 45 sekitar 45.